lari, tokek dengan harga fantastis. Seharga 50 juta. Wih, 50 juta. Umahalan tokek sama Nek Haji. Aduh, wes, manusia zaman sekarang tuh memang enggak masuk akal. Akhir zaman. Ah, Jalwo, lu orang udah istirahatnya. Ya, gimana ya, Ba? Kalau mau ditambah ya enggak apa-apa. Hanya lu orang nih, Bo ya. Istirahat dulu. Sekarang lu orang ambil catatan pesanannya Bu Salama, Pak Anas sama Bu Falida. Oh, beres, Ba, beres. Oke. Okay. Sopo, kamu percaya enggak kalau ada toke yang harganya itu tadi berapa? Sampai 50 juta itu, eh? Om, enggak tahu, bos. Eh, kalau aku sih enggak percaya bles. Enggak masuk akal itu, Sopo. Weh, bos, kenapa, bos? Mana nih tadi? Bos, ada apa, bos? Bemonya mogok, bos. Kamu denger gak tadi, Sopo? Oh, denger apa, bos? Apa cuma perasaanku, dok, ya? Bener ini, gak salah ini. Sopo. Oh. Itu rezeki kita, Sopo. Rezeki apa, bos? Iya, kebanyakan tanya kamu tuh. Wes, cepetan turun. Bantuin cari di mana rezeki kita itu. Oke, cepetan. Di mana tuh kamu tuh kayak? Tak tangkap kamu. 50 juta ini. Bisa buat naik haji sama bisa buat modal bisnis kita, Sobong. Amin, bos. Lah kok enggak ada toh nih? Aduh. Lah itu. Itu dia, Sobo. Naik haji, Sobo. Emangnya tokek bisa naik haji, bos? Wes, ntar aja lah tak teranginnya. Sekarang cari aja dulu tokeknya. Buruan. Ayo. Iya, bos. Anu, Sobo. Buka kapnya, Sobo. Cepetan. Iya. Loh, kok enggak ada ya? Aduh. Ketemu, bos. Halo, Toke. Kamu kemana? Ayo dong, sini. Maksud suaranya doang yang kedengeran. Ayo dong. Kenapa, Dit? Itu, kita bantuin Mang Jarwo yuk. Saya coba tadi di sini apa ya? Sini. Waduh, enggak ada juga. Mogok lagi, Bang. Wes, enggak usah nanya-nanya. Bannya bocor ya, Bang? Lah, mending tuh bantuin loh daripada nanya doang. Oke, Bang. Gitu dong. Enggak dibawa ke bengkel aja, Bang. Lah ngapain? Ya, biar enggak mogok terus, Bang. Hanya. Pantas aja Bu Salama, Bu Falida, Pak Aras pada protes sama Owe. Lu orang masih aja di sini, Jawo. Hah? Kenapa bebo Owe lu orang bikin telondol begini, Jawo? Anu Bapak Cang, anu. Itu si tadi tuh anu toh weh, lah itu dia. Sopo, ayo cepetan cari lagi mumpung kedengeran. Ada Jalwo. Lu orang mau cari toke sampai Owe punya bemo berantakan begini ya? Lu pikir itu toke bakal laku mahal ha? Lu orang kerja aja yang benar, Jalwo.
Kalau lu orang kerja benar, rezeki pasti datang. Oh, jadi gak mogok bang sebenarnya? Lah, yang bilang mogok siapa? Tapi bang, lah terus saya harus gimana? Jawab, lu orang benerin lagi ini memo ah. Siapa? Ambil catatan pesanan ke rumah Bu Salamah, Bu Farida sama Panas. Biar jawab benerin ini memo sendiri ya. Iya, Pak. Yowis. Untung ada Adit sama Dennis yang mau bantuin. Tapi, Dit, aku masih banyak PR nih. Pulang aja yuk, Dit. Wah, maaf, Bang. Adit sama Dennis harus ngerjain PR buat besok. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Cang, Adit pergi dulu ya. Oi, hati-hati Adit. Kamsia. Iya, Bah. Terus, saya sendirian nih benerin bimonya. Yang sabar ya, Bos. Nasib. Yes. Bano kecil tapi berat juga nih. Wah, ini dia. Ayo, di mana kamu? Tunjukkan dirimu. Ayo, coba di sini. Enggak ada juga, coba di sana. Lengkok enggak ada juga nih. Di mana tuh kamu? Ayo.